السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، terima kasih tuan pengurusi majlis berbahagia Puan Hajah Nurliza Ahmad, Exco Wanita UMNO Malaysia, yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Nur Azizi Haji Ishaq Milaras Pemuda Dun Meru, yang berbahagia Dr. Haji Nordin bin Dahlan, Ketua UMNO Cawangan Meru Perdana, yang berbahagia Encik Yasni Muddin Muhyi, Gawai Tabika Kemas, Bustanus Safa, Jalan Nenas, Saudara Hazdi Saleh, Penyelia Kemas, Parlimen, Puan Zainab binti Sa'ad, Penyelia Kemas, Dun Meru, Pegawai Jasa, Dun Meru, sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari, sahabat-sahabat, adik-adik yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan pada malam ini untuk satu sesi ilmu, majlis ilmu, di mana menjadi kewajipan bagi orang-orang yang inginkan kebaikan daripada Allah, keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala, memahami tugas dan tanggungjawabnya kepada agamanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Sesiapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah akan fahamkan dia dengan agamanya. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, topik perbincangan pada malam ini seperti yang tertera di banner belakang saya ini, bicara ilmu, politik dan pemimpin masa kini. Masyarakat kita pada hari ini, bukan pada hari ini, akhir-akhir ini, apabila bahang pilihan raya mula terasa, bangkit tidur cakap politik, sarapan pagi dengan nasi lemak politik, minum teh tarik politik, makan tengah hari kepala ikan politik, petang politik, malam politik. Politik yang kita lihat, nilai-nilai agama mula tertanggal daripada politik semasa. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang Islam agama yang tidak pernah memisahkan politik dengan agama. Tak pernah pisahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pisahkan politik dengan agama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran juga tidak memisahkan politik daripada agama. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang membahaskan tentang politik. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri menyatakan, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel itu mereka dipimpin, ditadbir oleh para nabi, para rasul. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan perkataan tasusu. Tasusu di dalam bahasa Arab berasal daripada kata akar, root word. Dia panggil root wordnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sasa, yasusu, siasatan, siasah. Yakni Bani Israel, suatu ketika dahulu Nabi menjelaskan bahawasanya mereka bersiasah, yakni berpolitik. Politik dalam erti kata mentadbir, mengurus. Islam agama yang tak dapat memisahkan pentadbiran daripada kehidupan. Sebab Islam agama yang ada disiplin. Sebab itu berulang kali disebut di dalam Al-Quran perkataan hudud. Hudud ni apa? Had, batasan,
ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ketetapan-ketetapan ini, batasan-batasan ini digunakan untuk mendisiplinkan manusia. Tanpa batasan ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, manusia tidak akan berdisiplin. Jadi untuk tujuan mendisiplinkan manusia ini, batasan diletak. Bagaimana batasan diletak? Diutuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada manusia tentang batasan tersebut. Menjelaskan kepada manusia bagaimana nak merealisasikan batasan tersebut. Jadi turun pensyariatan, contohnya tentang salat. Wajib salat sehari semalam 5 waktu. Juga pada masa yang sama datang kaedah-kaedah cara untuk melaksanakan salat. Turun pensyariatan amar ma'ruf nahi mungkar, suruh orang buat benda baik, larang orang buat benda mungkar. Juga pada masa yang sama datang melalui penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam kaedah-kaedah untuk kita suruh orang buat benda baik dan larang orang buat benda mungkar. Bukan secara sembrono kita nak suruh orang buat benda baik. Dia mesti ada kaedah dia yang disyariatkan. Bukan secara sembrono kita larang orang buat benda jahat. Juga terdapat kaedah dan cara yang dijelaskan oleh syarak. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka apabila kita lihat politik pada hari ini mula diracuni oleh minda-minda yang bukan Islami. Wujud di sana provokasi, wujud di sana syubhat, wujud di sana perkara-perkara yang bercanggah dengan prinsip syariat. Saya suka mengingatkan diri saya dan kita semua yang berada di sini. Siapa-siapa yang duduk buah pokok nyok ke, pokok mempelam ke, pokok apa ke, kawasan ni, semua aku duduk di belakang sana ke dan sebagainya. Saya nak ingatkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagaimana suatu ketika dahulu ketika syaitan la'natullahi alaih, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah dia, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Wahai syaitan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah yang telah melarang kamu daripada melakukan, merealisasikan, melaksanakan apa yang telah aku perintah kepada kamu? Allah perintah apa? Allah perintah dia agar sujud kepada Adam alaihi salam. Apa dia jawab, tuan-tuan dan puan sekalian? Qala ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Syaitan berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku ya Rabb daripada api, sedang Adam engkau ciptakan daripada tanah. Akibat daripada kesombongan iblis, akibat daripada kebongkakan iblis, Allah halau dia daripada syurga. Dan dia bersumpah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apa sumpah dia? Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Syaitan bersumpah, aku pasti akan mendatangi manusia itu di sisi mereka, belakang mereka, kiri mereka, kanan mereka, dan engkau ya Allah akan mendapati sangat sedikit minimal manusia-manusia yang mensyukuri nikmat-Mu. Bahkan kamu takkan hadap, kamu akan dapati sebilangan besar daripada mereka tidak mensyukuri nikmat-Mu. Jadi dalam proses tu syaitan janji, apa dia nak buat? Itu visi syaitan. Dia atok misi dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dia ada misi dia. Visi dia, dia nak bagi manusia tidak bersyukur. Syukur lawannya kufur. Berdalilkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau sekiranya kamu syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan tambah kebaikan kepada kamu. Kalau kamu kufur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya azabku sangat pedih, dahsyat. Jadi syukur lawannya kufur. Kerja syaitan, visi syaitan nak menjadikan manusia itu tidak mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, misi pertama syaitan. Apa dia buat? Allah sebut di dalam Al-Quran, dalam surah yang sama, suratul A'raf. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانِ. Syaitan timbulkan was-was dulu pada Adam. Ini misi pertama dia. Dia timbulkan was-was kepada Adam. Dia timbulkan syubhat kepada Adam. Pasal Adam makhluk terpilih.
Allah Subhanahu wa taala ciptakan disebut di dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain, qala ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Wahai setan, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah yang telah melarang kamu, menghalang kamu daripada sujud kepada sesuatu yang kuciptakan dengan kedua belah tanganku? Yakni penciptaan Adam berbeza dengan penciptaan kita. Adam dicipta khas oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat hamba Allah Subhanahu wa taala selain daripada Adam alaihi salam dan Hawa dicipta daripada titisan air mani seperti disebutkan di dalam Al-Quran berulang kali. Jadi bila Adam ada keistimewaan, misi pertama nak kena keluarkan Adam daripada syurga. Nak kena jadikan Adam itu hamba Allah yang tidak bersyukur. Nak kena jadikan Adam itu hamba yang kufur. Ini matlamat syaitan. Matlamat syaitan. Misi-misi dia. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, maka ditimbulkan was-was kepada Adam alaihi salam. Apa was-was yang ditimbulkan? Disebut di dalam Al-Quran, فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. Ha? Setan berkata kepada Adam alaihi salam, timbulkan was-was kepada Adam agar apa? Agar aurat mereka berdua yang Allah Subhanahu wa taala tutupi dan lindungi itu terbuka, terserlah. Adam Allah tutup aurat mereka, tutup kehormatan mereka, Adam dan Hawa. Tapi setan timbulkan was-was agar benda itu terbuka. Apa yang setan nak buat? Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Adam jangan mendekati satu pokok di dalam syurga. Setan cerita apa siapa? Syaitan iblis ni apa yang disampaikan kepada Adam? Dia kata wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajara illa an takuna malakain aw takuna min al-khalidin. Tidaklah Tuhan kamu berdua wahai Adam dan Hawa melarang kamu daripada mendekati pokok ini kecuali dia tak mau kamu berdua ini menjadi malaikat dan kamu berdua kekal dalam syurga. Bukan takat tu saja. Ini kelentong dah ni. Ni kelentong ni tipu. Lepas kelentong tipu dia sumpah pula wa qasamahuma innilakuma laminan nasihin. Setan sumpah. Aku bersumpah depan kamu. Aku ni tak ada kepentingan apapun. Aku ni hanyalah pemberi nasihat saja. Teknik convince, meyakinkan yang diguna pakai oleh syaitan. Untuk nak convincekan dan nak yakinkan Adam dan Hawa agar mereka pakat makan mendekati pokok yang Allah Subhanahu wa taala larang. Maka kata Allah, fadallahuma bighurur. Syaitan pun memberikan fadal. Perkataan dalla yadullu dalam bahasa Arab membawa erti memberi petunjuk, memberi dalil, memberi bukti. Tapi bukti yang syaitan bagi, petunjuk yang syaitan bagi bihurur, penuh dengan tipu daya, pembohongan. Nampak tuan-tuan dan puan sekalian? Apa yang saya nak relatekan dengan apa yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini? Suasana politik pada hari ini. Saya bukan nak bercakap atas pentas UMNO semata-mata. UMNO ke, hang PAH ke, hang PKR ke, pakat-pakat muhasabah. Nama kata hang Islam, cintakan Islam, ingin letakkan dan memartabatkan kedudukan Islam, jadikan kisah syaitan laknatullahi alaih, bagaimana dia menghasut Adam alaihi salam sehingga Adam dihalau daripada syurga oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai satu muhasabah bagi kita semua. Kerana kepentingan politik, kerana kuasa, manusia sanggup berdusta. Kerana wang ringgit, manusia sanggup mendedahkan, membuka keaiban manusia lain. Kerana keduniaan, kepentingan diri dan perkara-perkara yang bukan ada hubung kait dengan kepentingan dan kedudukan agama, manusia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sanggup kafir mengkafirkan, sesat menyesatkan antara satu dengan yang lain. Ini nasihat umum yang perlu kita semua terima. Ada orang dia tak puas hati dengar, dia kata tu bak nu, kita cakap bak ni dia kono pi sana, kita cakap bak sini dia kono pi sana. Kita cakap isu, kemarin saya sajalah nak update status Facebook. Saya ni jarang sangat update status Facebook ni, duduk pantau, duduk tengok. Saja je update, gatal tangan.
Sahabat saya lah dia suruh. Dia kata, ustaz ambil lah ustaz, ambil lah. Saya kata, ish. Pasal bila tengok majlis fatwa kebangsaan, keluarkan fatwa tentang mengharamkan demonstrasi rusuhan. Saya kata, alhamdulillah, tahniah kepada majlis fatwa kebangsaan. Lepas tu ramai, tak dan berapa minit. Komen, komen beratus-ratus. Tak tahan beratus lah, 100 lebih. 100 lebih, tak pastilah hari ni saya tak tengok lah. Meluat tengok. Komen buat apa? Aduh, arak judi banyak lagi, haram lah yang tu. Tuan-tuan, arak judi memang dah haram dah. Kadang-kadang orang ni dia tak faham, pasal apa fatwa? Apa itu fatwa? Fatwa tu apa? Saya bukan bercakap dalam konteks majlis fatwa kebangsaan. Saya bercakap tentang fatwa umumnya. Fatwa dari sudut pengertian fatwa dalam ilmu fiqh. Fatwa ni ikhbar. Ikhbar al-ahkam syar'iyyah. Sahabat-sahabat saya ada benda Bukit Ilu tu. Faham tak? Ikhbar al-ahkam syar'iyyah. Memaklumkan, menyampaikan hukum hakam syarak. Itu fatwa, asas fatwa. Yang mana ala wajhi ghairi ilzamin, bukan dengan paksaan, bisultati al-qanun, dengan kekuatan kanun, yakni dengan kekuatan. Itu asas definisi fatwa. Ada banyak lagi dah, saya tak masukkan nak bagi benda ni, cuma saya nak fahamkan apa tujuan fatwa dikeluarkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, fatwa ni bergantung kepada isu. Seperti mana sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in datang jumpa Nabi, maklumkan kepada Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Tanya pasal, ya Rasulullah, boleh tak kami nak peram, nak letak ayak dalam bekas labu, nak letak ayak dalam pelepah, dalam apa dia? Nak peram ayak dalam nak letakkan ayak dalam tu, dia panggil. Pokok kurma punya batang kurma tu, nak taruh dalam tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang perkara-perkara tersebut. Nabi keluarkan fatwa. Haram tak boleh. Sahabat Nabi bertanya, mengapa ya Rasulullah? Nabi menjelaskan, kerana kebarang kalian dia akan jadi arak kalau sekiranya diperamkan di tempat-tempat tersebut. Maka Nabi perintah agar disimpan ayak tu dalam bekas kulit. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, bekas kulit ni, kawasan kami ni banyak tikui. Tikui ni dia gerik. Orang utara kata gerik. Gerik tu maksud dia gigit. Tikui gigit, nanti bocor. Kata Nabi SAW, walau. Maksud walau, perkataan Nabi SAW adalah, walaupun tikui gerik, walaupun tikui gigit, kamu kena letak dalam tu. Fatwa datang setelah isu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang berlaku, dia pun nak keluar fatwa, alhamdulillah lah. Bagus dia keluar fatwa. Daripada dia tak keluar fatwa. Soal yang lain-lain tu, kita minta lah dengan cara yang baik. Lah ni kita tengah duk bercakap pasal isu bersih, demonstrasi bersih, fatwa tentangnya, rusuhan tentangnya, cakap lah pasal tu bagi perhabis. Ini cakap tak habis, kono abak nu, kono abak ni, sampai bila nak habis? Nampak sangat masing-masing ada kecenderungan dan kepentingan politik masing-masing. Tak kira lah, majlis fatwa kebangsaan dia bertanggungjawab untuk mengeluarkan fatwa semua isu. Dia tak boleh memilih. Dia tak boleh ada kepentingan keluar fatwa bab ni saja, bab ni saja, bab ni saja, bab ni, tak boleh. Menjadi satu tanggungjawab bagi dia. Cuma apa fatwa yang dia keluarkan, tuan-tuan dan puan sekalian, kira satu perkara yang besar rahmat. Alhamdulillah perkara itu diberikan satu kepentingan. Perkara itu memberikan satu kepada kita impact dan kesan yang baik, positif. Agar masyarakat faham tentang hukum, hakam, perkara dan isu-isu tersebut. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan sekalian, kita tak kata fatwa itu maksum. Jangan salah faham. Nama kata fatwa ni dia bukan maksum. Maksum maksudnya bebas daripada salah, bebas daripada silap. Betul, tepat, 100%. Tak ada. Fatwa berhak untuk dinilai. Bergantung kepada orang yang mengeluarkan fatwa, bergantung dengan apa yang dia keluarkan. Berdalilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana di akhir zaman, kata Nabi, ilmu itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga fattakhadanna suruusan juhala fasuilu faaftau. Nabi guna perkataan faaftau, fadallu wa adallu. Bila di akhir zaman, kata Nabi, ilmu itu akan diangkat dengan Allah matikan para ulama,
Jadi manusia memilih orang-orang yang jahil, jadikan mereka itu ketua, kepala, tempat rujukan. Kemudian mereka itu ditanya. Dan mereka fa'aftau. Nabi guna perkataan fa'aftau. Fatwa lah tu, mengeluarkan fatwa. Mengeluarkan kenyataan. Membahaskan tentang hukum. Sedangkan dia tidak ada ilmu. Fadallu wa adal. Maka mereka sesat lagi menyesatkan. Maknanya di sini, fatwa ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita berhak argue sekiranya ia dikeluarkan oleh orang yang tidak berautoriti. Satu. Kedua, sekiranya ia dikeluarkan menyelisihi nas-nas syarak yang sedia ada. Sebab apa? Sebab asas rujukan kita Al-Quran dan Al-Hadith. Yang memahami Al-Quran dan Al-Hadith adalah para ulama-ulama yang mu'tabar. Terdiri daripada kalangan sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama yang mengikuti jejak langkah mereka. Itu adalah para ulama yang hakiki, yang kita jadikan mereka sebagai panduan rujukan kita. Jadi kalau ada fatwa yang bercanggah dengan mereka, tak kira siapa cakap pun, kita ketepikan. Jadi itu kaedah dalam bagi fatwa. Cuma apa yang saya nak katakan di sini, bukan nak cakap bab isu bersih tu. Bukan nak cakap berkenaan dengan fatwa yang dikeluarkan. Nak bercakap tentang politik pada hari ini berbahas tentang kepentingan. Masing-masing kalau dia ada kepentingan pada isu tersebut, dia akan rodek, dia akan korek berhabis. Kalau dia tak ada kepentingan, dia buat tak tahu. Biasalah main dekat pilihan raya baru kita sibuk nak ceramah. Sebelum pilihan raya hak 2 tahun lepas, 3 tahun lepas tok mana? Ini muhasabah untuk semua sekali. Main musim ni ceramah, 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 ceramah kata. Yang lu pun ceramah, yang dia pun ceramah. Habis apa ni pusat apa dia panggil? Cawangan ke apa ke cabang ke apa semua. Naik ni rumput sampai katak mu. Siapa pun tak tahu. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau benar-benarlah kita pada hari ini cintakan agama kita, ingin memartabatkan agama, ingin merealisasikan tuntutan Allah Subhanahu wa taala yang Allah nyatakan pada rasulnya, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih." Dialah yang mengutuskan rasul dengan petunjuk dan agama yang benar untuk menzahirkan Islam itu daripada agama yang lain. Maka kita semua bila kita nak bercakap, bila kita nak berbahas, bila kita nak berpolitik, kita akan fikirkan itu visi kita yang sama, yang perlu kita sekalikan, yang perlu kita padankan. Ini masalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya tak setuju apabila berlaku pada hari ini kita nak bawa masuk budaya takfir kembali, nak hidupkan balik budaya kafir mengkafir, budaya kutuk keturunan. Ialah tak setuju dekat ni Aziz pun, Tuan Guru ni Abdul Aziz tak setuju, kata tak boleh kutuk keturunan dah. Ada di kalangan kita yang berceramah kutuk keturunan. Mana boleh? Siapa ajak kita kutuk keturunan ni? Kutuk keturunan ni sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di antara ciri-ciri jahiliyah. Jahiliyah. Ingat tuan-tuan, jahiliyah ni berat hukum dia. Berat. Lebih berat daripada fasik. Sebab jahiliyah ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi sebut, zaman jahiliyah ni tak ada dah, habis. Apabila masyarakat Arab masuk Islam, zaman jahiliyah habis. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perangai jahiliyah ni Nabi kalau sebut di dalam hadis tuan-tuan, kalau Nabi nak bandingkan dengan kaum, ada empat kaum yang selalu Nabi sebut. Empat kaum. Satu Yahudi, kedua Nasrani, ketiga Majusi, keempat jahiliyah. Yang Nabi suka buat bandingan. Nabi bercakap pasal janggut, Nabi bandingkan dengan Yahudi dengan Nasrani. Dengan Majusi, Nabi bercakap pasal cara bersolat, Nabi bandingkan dengan Yahudi. Nabi bercakap pasal adab dan akhlak, banyak Nabi bandingkan dan samakan dengan jahiliyah. Maknanya ini bukan satu benda kecil. Jahiliyah ni antara sikap mereka, bila mereka tak perhati kat orang, dia akan kutuk keturunan semua sekali. Ni hang ni keturunan apa semua ni? Keturunan jangan main. At-ta'nu fin nasab. Ta'an, kutuk, maki, keturunan. Tak boleh. Jangan ambil benda tu. Tak bagus. Tu tak cik Ustaz. Mereka kata kat kita. Lah. Takkan kita main lagu budak tadi ke kemas kot? Man kata kat aku, kata kat hang balik. Kata kat aku, kata kat hang balik. Tak cerdik. Kita tak mewujudkan satu suasana yang harmoni. Biar ambil mereka nak kata lagu tu, mereka tak cerdik, tak cerdik. Kita tunjukkan perwatakan yang bijak. Yang cerdik. Yang beradab, yang beretika.
kita dok bahaskan, dok bawa gagasan satu Malaysia dan sebagainya, ada di dalam tu prinsip-prinsip integriti, prinsip hormat menghormati. Realisasikanlah, bantulah Perdana Menteri. Nak bantu Perdana Menteri dengan kita berusaha merealisasikan perkara tersebut. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini saya ini dikira masuk tajuk beletiak lah, bagi beletiak. Beletih. Bebe. Bukan pasal apa? Pasal kadang-kadang berasa bosan dengan suasana dan situasi yang berlaku. Benda yang sama, kita bercakaran sama kita. Petang tadi ni baru pukul, saya baru habis tadi pukul 8.30, turis balik Malaysia Alam. Saya baru duduk berdiskusi dengan orang Melayu yang masuk di AP. Saya tak perlu sebutlah nama dia, siapa. Cuma dalam diskusi tersebut, ya, kita heran macam mana. Kalau tak pun pilah join PAH ke, pilah join PKR ke, ringan sikit PKR tu daripada DAP. PAH lagi bagus lah. Ataupun kalau nak keluar daripada UMNO. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ni tak DAP join DAP. Apa sebab dia bagi, dia kata suara Melayu ni pasal kurang dalam DAP ni, kita kena ke depan agar didengari. Yang duk pi cari tempat yang kurang pasal apa? Pi cari tempat hak banyak orang kita. Kemudian apa ni, isu al-wala' wal-bara' yang salah di, yang disalahfahami dengan kenyataan-kenyataan seperti kita hanya menukar wadah bukan menukar akidah. DAP pun ada benda baik depa buat. Iyalah, nak dibandingkan sekarang ni kita jangan bercakap isu tersebut. Isu kalau kita nak bercakap baik dari sudut etika, dari sudut integritinya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, no. Amerika lagi bagus daripada kita. Dari sudut integriti. Dari sudut kebersihan mereka. Dari sudut adab kesopanan mereka. Tak gopoh-gopoh lagu orang kita. Depa tuan-tuan dan puan-puan sekalian, politik depa mana maki peribadi? Mana maki hamun kutuk hangga di keluarga ni, duk kacau cincin bini orang, duk kacau beg tangan bini orang, apa pasal? Sidang hadirin, tuan-tuan, politik-politik yang betul-betul profesional, yang betul-betul yang salah-salah. Tapi hang betul lagu mana pun, hang baik lagu mana pun, selama mana kau tidak menerima Islam sebagai din, sia-sia amalan. Kata Allah di dalam Al-Quran, faja'alnahu haba'an manthura. Mai depan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadi semua tu habuk. Jangan kita jadikan benda tu sebagai dalil, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk nak mengatakan bahawasanya harus kita bersama dengan mereka sebab mereka lebih berintegriti dengan kita. Nak tahu mana firman Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la tattakhudul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan Yahudi dengan Nasrani itu sebagai awliya. Awliya ni bukan wali, bukan wali dalam erti kata tok wali. Wali di sini kembali kepada konsep dan prinsip al-wala wal-bara dalam Islam. Prinsip al-wala wal-bara dalam Islam kita kena faham. Erti al-wala adalah al-hubbu wan-nusru, iaitu cinta dan bersiap sedia untuk tolong bantu sesuatu yang kita cintai. Prinsip al-bara' bererti al-bughdu wal-bu'du, iaitu benci dan bersiap sedia untuk menjauhkan diri daripada sesuatu yang kita benci. Jadi kita kena kenal pasti siapa yang kita perlu cinta dan kita tolong. Sudah semestinya orang Islam, sudah semestinya agama kita. La hawla wa la quwata illa billah. Ini satu benda mudah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kira-kira ataupun kali-kali mudah. Tapi kita yang membenamkan diri dan jiwa kita dalam perkara-perkara apa yang disebut-sebut di awal tadi, wiswas, waswas yang ditimbulkan, persepsi-persepsi buruk yang cuba digambarkan oleh syaitan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, provokasi-provokasi yang ditimbulkan dan dimunculkan. Saya tak kira, semacam saja semua pihak, yang mana kita semua masing-masing perlu bermuhasabah agar kita lebih beretika dalam berpolitik, agar kita lebih beradab, dan yang paling penting tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk memastikan kita mendapat keridaan dan rahmat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak kira kerusi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, lah ni
semua dah pakat musim nak mengaku winnable candidate. Bila kawan ni winnable, yang ni winnable, yang ni winnable, siapa rasa-rasa macam aku winnable. Dia dah kuasa lagi tu. Tak dapat saja. Mengamuk. Apa ni tak boleh? Keluar. Pergi masuk parti mana, orang tak tahu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya kalau orang tanya saya apa ni, apa pandangan dan tafsiran saya pada perkataan winnable candidate? Mungkin Perdana Menteri dia ada tafsiran dia sendiri. Tapi kalau orang tanya apa pandangan saya tentang tafsiran winnable candidate ni, saya suka ambil daripada Islam. Apa yang Islam berikan tentang ciri-ciri winnable candidate? Apa yang Allah dan Rasul tetapkan bagi mereka? Ciri-ciri pemimpin yang digambarkan, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Orang yang lebih layak, baik untuk kamu pilih mereka adalah yang kuat. Yang kuat dan juga beramanah. Sudah semestinya itu diri daripada kalangan orang Islam. Sudah semestinya kuat imannya. Sudah semestinya kuat jasmaninya. Sudah semestinya dia orang yang amanah, yang ada integriti dan beradab. Itu senangnya Islam bagi dua patah. Selesai semua masalah. Ini masalah problem dia winnable candidate. Erti winnable candidate, dia pandai kucai bubuk surau. Takkan yang tu ikut nilaian kita pada hari ini, tuan-tuan dan sekalian? Ya, kucai bubuk surau ke, bubuk apa ke, tanggungjawab pemimpin, apa yang masyarakat buat, dia kena pergi turun tengok. Cuma tak maulah kita jadikan benda tu sebagai satu kayu ukur, tanda nilai dia. Tak boleh. Semata-mata. Kita tak setuju kalau rakyat buat apa, masyarakat buat apa, dia buat tak tahu. Yang tu dikira tak ambil tanggungjawab, tak ambil barat. Erti tu khianat. Tidak menunaikan amanah, tidak melaksanakan tanggungjawab. Sebab ciri-ciri pemimpin yang Allah sebutkan adalah yang amanah. Amanah berarti menunaikan tanggungjawab. Tanggungjawab ada dalam job scope dia, JD dia, job description dia. Dah dijelaskan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apabila pegang sesuatu tanggungjawab. Kita tak mau main dekat nak dekat pilihan raya pakat baru nak pi. Tapi nak buat macam mana, kena pi dah lah. Ini baru orang tengok. Oh, siapa ni? Saya wakil rakyat kawasan ni. Hari tu. Oh, baru nampak tu. Lain dah lah ni. Dulu kurui sebelum tanding. Lepas tanding tu dah sehat net aku tu. Banyak kerja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, benda-benda ni semua yang kita kena lihat secara menyeluruh. Khususnya saya katakan di sini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Orang disebut anak-anak muda kita. Anak-anak muda kita pada hari ni. Mereka mampu menganalisa. Cuma sama ada analisa tu betul ke tak betul ke, tepat ke tak tepat ke. Sebab dunia pada hari ini, dunia IT, dunia tanpa sempadan, kita boleh periksa semua. Boleh check, boleh tengok time ni dia buat apa, time ni dia buat apa. Twitter dia orang boleh follow. Diam sat dia berapa minit dia, berapa jam dia. Eh, pergi mana ni? Pergi mana? Bagi yang duk rajin balas Twitter. Sampai tahu tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maknanya kalau kita nak meluk cakap dekat anak-anak muda kita ni, kami dah buat kerja banyak, dia boleh tengok, dia boleh tahu kerja apa yang buat. Ini untuk semua tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bila kita bercakap, kita nak menang. Bila kita bercakap, kita nak menang. Bila kita bercakap, kita menggambarkan kemenangan kita. Kadang-kadang sebab tu saya di reverse psikologi sikit. Saya pergi mana-mana, saya bukan bercakap pasal kita nak menang, okey nak menang, alhamdulillah tak puan nak menang. Ini muhasabah kita, jangan kita memberikan perkataan-perkataan yang indah. Kita di kawasan ni dah nampak macam nak menang dah, semua ni dah. Ha, yang tu yang kata tak puan nak menang dah. Dia bukan lagu tu. Kita pergi, kita berikan pentarbiahan, kita cuci minda-minda keduniaan daripada masyarakat kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita pindahkan kepada pentarbiahan. Isi diri mereka dengan agama, isi diri mereka dengan ilmu. Yang akan konsisten bersama-sama dengan perjuangan memartabatkan Islam adalah orang yang ada ilmu. Lain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia akan pergi kepada nak memartabatkan dan mengagungkan dunianya semata-mata. Kuasa direbut. Kuasa ni direbut. Dulu saya pernah cerita. Saya selalu cerita lah dalam ceramah-ceramah saya di beberapa tempat. Masa saya naik Federal Highway dulu ni lama dah. 2 tahun lepas, 3 tahun lepas. Saya di atas Federal Highway. Kan Federal Highway ni time office hour kan jam. Jam.
depan saya kereta, depan kereta saya, saya naik kereta kawan saya, saya ingat lagi kereta apa ni, Honda, Honda yang panjang tu, Honda apa tu, saya pun tak ingat lah. Naik kereta kawan, ha? Jadi depan saya ada Ferrari, Ferrari pun yang duk bunyi vum vum, enjin tu tak boleh pergi mana pun, duk sekat dalam jam tu. Kaya lagu mana pun, berita mahal lagu mana pun, duk jam macam kami juga. Ferrari tu kira boleh beli berapa biji Honda, mungkin 10 biji, mungkin 20 biji Honda. Tapi dia duduk depan kami jam, kami pergi potong dia pula. Haha, tengok kan ni kita potong Ferrari. Tuan-tuan, dalam jam tu, kesesakan tu tiba-tiba lalu bunyi, piung, bunyi apa dia? Siren, polis, trafik dengan motor dah suruh semua kereta ke tepi. Tuan-tuan, lalu kereta perdana buruk ya. Dengan motor 3-4 biji. Laju. Tinggal habis semua yang jam Ferrari yang duit banyak tadi pun, kereta tu, kereta, maknanya kereta tu mahal. Pun terperangkap dalam jam. Masa tu saya terfikir, saya tulis satu artikel. Ni je 2-3 tahun lepas. Artikel tentang betapa manusia ni dia nak kuasa daripada kereta. Sebab bagi dia dengan kuasa dia boleh buat apa saja. Bagi dia kuasa boleh buat apa saja. Sebab tu dia nak sangat kedudukan. Sebab tu Nabi minta sangat umat dia jangan minta kedudukan. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang alim, yang beretika, berintegriti, berakhlak, mulia, mai bertemu dengan Nabi, Abu Dzar Al-Ghifari, antara sahabat Nabi yang paling awal peluk agama Islam. Yang balik di kampung dia, dia islamkan satu kampung. Dia masuk Islam dengan analisa, dengan periksa. Dia pergi cek mana Muhammad, dia pergi cek apa ajaran Muhammad. Dia terima, balik islamkan satu kampung. Tapi bila dia mai dekat Nabi, ya Rasulullah, lantiklah aku jadi ni governor. Apa kata Nabi? La taqubul imarah, jangan kamu minta untuk jadi pemimpin. Jangan kamu minta kerusi, jangan kamu minta jawatan. Innaka dha'if, engkau itu lemah. Sahabat Nabi yang hebat, yang ada ilmu, Nabi kata lemah. Nabi lebih memahami apa maksud lemah Abu Dzar Al-Ghifari. Ada ulama, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bahaskan yang diertikan dengan lemah di situ, mungkin dia ni lemah dari sudut pentadbiran dan pengurusan. Maknanya pemimpin ni dia kena ada kemampuan untuk mentadbir urus. Lah ni zaman orang pakai iPhone, iPad, Samsung Galaxy. Kita kalau nak buat jadual, duk hampak. Retas apa dia panggil tu? Retas maju tu, hampak buat jadual garis dengan pen tu. Payah lagu tu. Orang lagi semua jadual pakai handphone, pakai kalih lagu tu ke? Canggih. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi kalau kita mai duduk, masih duduk di zaman tersebut lagi, bukan kata tak boleh, tapi tak relevan. Kurang sesuai dengan suasana dan situasi pada hari ini. Maka itu maksud Nabi SAW, engkau ni lemah dari sudut pentadbiran dan pengurusan. Maknanya di sini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kuasa ni memang mampu menggugat iman manusia. Memang mampu menggugat kehidupan manusia. Memang mampu menggugat kebahagiaan manusia. Ada kuasa ya tuan-tuan dan puan sekalian, anak bini dia tak tahu buat apa dah. Sebahagiannya. Saya tak kata semua. Sebab itu bukan semua orang boleh ke depan untuk menjadi yang berkuasa. Bukan semua orang. Orang tertentu yang mereka dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak semestinya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala pilihkan tu jadi dia wakil rakyat. Semestinya dia adalah orang yang terbaik, tidak. Mungkin Allah jadikan dia sebagai ujian untuk kita membuka mata, menilai dia ni buat kerja ke tak? Kawasan kita ni lagu mana? Membangun ke tidak? Dia ni rajin main sembahyang surau ke tidak? Rajin mengimarahkan masjid ke tidak? Boleh baca Quran ke tidak? Bersolat ke tidak? Kaki perempuan ke tidak? Semua kena periksa dan cek semua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi saya kira, saya beritahu tadi dekat Ustaz Azizi, kata saya nak cakap dalam 40 minit, ni pun dah 40 lebih, 40 minit lebih dah. Just sebagai satu mukadimah pembukaan, saya nak buka seluas-luasnya kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekiranya ada soalan, pandangan, cadangan,
yang mana kita boleh sama-sama berdiskusi di sini dengan penuh adab, berakhlak, untuk sama-sama kita mencari kepentingan agama kita yang perlu kita dahulukan daripada kepentingan parti politik dan sebagainya. Saya kira di situ dulu saya buka kepada soalan dan juga pandangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan lagi? Saya jawab dulu sementara. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya kira isu ambiga ni saya dah sebut, dah jawab dalam YouTube dalam 6-7 bulan lalu, versi yang kedua dulu. Cuma saya nak katakan di sini, seorang yang kita kenali, seorang yang kita kenali dan ketahui bahawasanya beliau ni orang yang terlibat dalam mempertahankan isu murtad, kemudian dia juga orang yang berusaha memperjuangkan seksualiti merdeka, yang mana saya kira teman-teman dan sahabat-sahabat Islam kita cuma berbeza partinya. Teman-teman kita yang suatu ketika dahulu benar-benar anti, bersuara membenci ambiga ni. Tapi apa yang berlaku pada hari ini adalah sebaliknya. Saya katakan di sini secara adilnya, firman Allah di dalam Al-Quran, wala yajrimannakum syana'an qaumin 'ala alla ta'dilu ya'diluhu aqrabu littaqwa. Jangan kerana jenayah sesuatu kaum menyebabkan kamu menghukuminya secara tidak adil. Berlaku adillah dalam menghukum, sesungguhnya keadilan itu lebih hampir dan dekat kamu dengan takwa. Mana-mana makhluk atas muka bumi ini, padanya ada kebaikan, padanya ada kebenaran. Tak semestinya semua makhluk ada kelompok ni baik semua ataupun yang ni jahat semua. Tak. Termasuk orang-orang yang non-Muslim sendiri sekalipun, pada mereka ada melakukan kebaikan. Soal diiktiraf apa tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu ganjaran pahala, yang tu cerita lain. Ini soal kebaikan yang perlu kita iktiraf atas muka bumi. Nak kebaikan, nak kepada politik yang bersih, tak mau kepada politik uang. Kebaikan itu perlu diberi pengiktirafan, kebaikan. Sebab tu saya selalu bercakap, tuntutannya saya tak ada masalah. Tuntutannya. Cuma kaedah mereka menyeru, kaedah mereka menuntut, kaedah tak betul. Matlamat tak menghalalkan cara. Adakah kaedah seperti ini dituntut dalam Islam? Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kaedah dengan menjadikan kepalanya orang yang jelas benar-benar anti dan benci kepada Islam. Bar Council, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bukan semua, tapi terdiri daripada golongan-golongan yang dominan, didominasi oleh golongan-golongan yang benci dan anti kepada Islam. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang bercakap secara terang. Mereka mungkin kata ini hak asasi. Kami berhak untuk memilih, kami berhak untuk ni. Tuan-tuan, hak asasi ini satu permainan saja, diguna pakai oleh golongan-golongan tertentu untuk memutarbelikkan, menyalahfahamkan umat Islam tentang agama dia sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam Islam kita ada sekatan, kita ada batasan. Sebab tu bila Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nisa bahaskan tentang pembahagian harta warisan,
Laki berapa bahagian, perempuan berapa bahagian, mak berapa bahagian, ayah berapa bahagian. Semua selesai semua. Apa kata Allah? Tilka hududullah. Itulah batasan-batasan dan ketetapan-ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maknanya dalam Islam ni, keseluruhannya agama kita ni, dia ada batasan, dia ada hak dia. Jadi dia bukan boleh kata hak asasi, berhak nak buat apa-apa. Ini adalah tuntutan Katy Perry, penyanyi Mak Saleh. Dia kata nak buat apa, hang buat. Pasal pasal cakap Katy Perry tiba-tiba ni. Pasal baru-baru ni saya ke Mekah. Saya baru balik Mekah 5-6 hari lepas. Saya tengok satu channel, Huda TV channel, dan saya berjumpa dengan pemilik channel tersebut, Dr. Hamad Al-Ghammas. Channel sangat bagus. Bahasa dia bahasa Inggeris. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia bawa bekas penyanyi hip-hop. Saya nak cerita lagu mana hip-hop, saya tak tahu. Cuma yang saya tahunya, mereka ni bila menyanyi, gosok CD. Mereka ni di belakang, tanya belakang, game belakang, dia beritahu kot. Dia gosok ni, dia menyanyi tu, dia rek. Ha, yang tu hip-hop tu. Ya? Jadi tuan-tuan, kira boleh kan? Lepas lah kira, terjemahan tu kira okey lah. Jadi, dia bekas penyanyi tu dah berhenti, dia main cerita balik. Dia fokus bahaskan lagu Katy Perry. Tu yang saya teringat tu. Yang mana dalam lagu tersebut, dia menuntut lirik dia tu, apa makna yang cuba dibawa, yang disiulkan oleh anak-anak kita, serata dunia, anak Arab ke, anak orang putih ke, anak Melayu ke, anak orang Islam ke, bukan Islam ke. Yang disiulkan dia kata ceruk, yang menuntut kita bertindak sesuka hati kita apa yang kita nak buat. Bukan lagu Katy Perry saja. Lagu, kebanyakan lagu-lagu orang putih lah ni tuan-tuan dan puan sekalian, lagu-lagu Mat Saleh daripada barat, lagu-lagu barat, kebanyakan lirik-liriknya menuntut kepada kebebasan, tidak ada sekatan, buat apa nak buat, cakap apa yang nak cakap, terbit semua ikut suka. Itu bukan agama tuan-tuan dan puan sekalian. Agama ada had, ada batasan. Solat pun ada batasan dia. Kita tak boleh solat sampai tak makan. Tak boleh solat sampai tak tidur. Sebab tu mai tiga orang sahabat bertemu dengan Nabi SAW. Yang pertama apa dia kata? Dia kata, Rasulullah. Dia kata, usalli wala anam wala atazawajun nisa wa asum wala uftir. Aku puasa, aku tak buka, aku solat, aku tak tidur. Kemudian aku tak kahwin dengan perempuan. Nabi SAW menegur tindakan mereka, ketiga-tiga mereka. Apa kata Nabi SAW? Amma ana, dia kata, aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usalli wa anam wa asumu wa uftir wa atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Aku puasa, aku buka, aku solat, aku tidur, aku kahwin dengan wanita-wanita. Siapa yang benci sunnahku, maka dia bukan daripada kalanganku. Maknanya ada had, ada batasan. Bukan kita boleh kata solat, solat tu bagus, solatlah ikut suka bila-bila pun. Dah, ada had dia. Ada masa tak boleh solat. Sunat contoh selepas daripada asar tak boleh solat. Ada had dan batasannya. Selepas subuh tak boleh solat sunat. Kecuali bagi siapa-siapa yang tak sempat tunaikan solat sunat sebelum subuh, dia boleh pindahkan dan anjakkan selepas daripada subuh. Maknanya ada had. Haji, ada had tuan-tuan dan puan sekalian. Kita bukan boleh kata, esok kita pergi haji. Memanglah melontak tak ada orang. Balik duk cerita, aku melontak tak ada orang. Hampir bulan berapa? Hampir bulan Ramadan, memang tak ada orang melontak. Ada hak. Puasa Ramadan 30 hari ada hak. Semua ada batasan. Maka mana mungkin kita nak dikelirukan oleh perkataan hak asasi, tuntut apa yang kita nak tuntut. Tak boleh, tak boleh. Ini sebenarnya satu agenda golongan-golongan yang benci dari Islam untuk membebaskan umat Islam daripada berpegang dengan agama dan batasan dalam kehidupan mereka sendiri. Tuan-tuan, puan setuju tak anak-anak kita balik ke rumah? Sekali lagi balik masuk dalam rumah. Kemudian anak-anak kita kata, bapak, kita ni demokrasi. Dalam rumah ni demokrasi. Cik ada nak menuntut hak asasi cik. Hak asasi dia. Dia angkat tinggi suara pada mak ayah dia. Mak, tak boleh macam ni. Dia teguk kita dengan nada yang kasar. Cokoh maki hamun. Lepas tu kita persoalkan dia. Awak hantar kat elok lagi. Dia tanya, ada dalam perlembagaan ke tak? Kita dah jawab apa? Memang tak ada dalam perlembagaan. Tuan-tuan, tak benda ni saya cakap yang sama-sama perlu kita fikirkan. Yang sama-sama perlu kita muhasabah diri kita. Kita dalam kelompok yang kecil, baru 3 orang, 4 orang anak.
pun tak boleh terima keadaan sedemikian rupa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apatah lagi ini seorang Perdana Menteri yang ada 26 juta rakyat, 27 juta rakyat yang nak kena tengok semua. Lagi teruk kerja dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Lebih baik kita doakan kebaikan agar dia diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipermudahkan urusan dia, biar dia berpegang teguh dengan agama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, daripada kita doakan kehancuran bagi dia. A'udzubillah. Doakan kebaikan untuk pemimpin, itulah ciri-ciri ahli sunnah. Adapun mengangkat orang-orang yang tak sepatutnya jadi pemimpin, pergi jadi pemimpin. Yang jelas, yang benci dan anti kepada Islam, bagi dia jadi kepala, lead, bersih. Yang ni yang faham akan agama, yang faham pakai prinsip dasar Islam, dia kata, dak, kita pergi ni amar ma'ruf dan nahi mungkar. Oh, ni pun satu bab. Dia kata amar ma'ruf nahi mungkar. Dia kata amar ma'ruf, kita nak politik yang bersih, itu amar ma'ruf. Kita tak mau politik ini rasuah semua ni, nahi mungkar. Nahi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang betul. Politik bersih itu amar ma'ruf, nak semua orang bersih politik, tak mau politik uang. Memang betul, amar ma'ruf. Dan nahi mungkar betul. Bawa dalil Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian merupakan umat sebaik-baik umat, yang paling mulia, yang paling baik, yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Ciri-ciri kelompok generasi yang terbaik ini adalah suruh manusia buat benda baik, larang manusia buat benda mungkar. Oh, ni kami buatlah ni. Bawa lagi kaedah, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tak dapat, sesuatu kewajipan yang tak dapat disempurnakan dengan sesuatu perkara yang harus, maka perkara yang harus itu dia akan jadi hukumnya wajib. Maknanya sebab tu keluar fatwa demonstrasi jadi wajib. Pasal dia pakai kaedah ni. Dia kata amar ma'ruf nahi mungkar wajib. Maka sesuatu yang nak membawa kepada menghapuskan politik kotor, politik uang ini, rasuah ini, tindakan apa juga tindakan ini adalah wajib. Maka demonstrasi yang kita lakukan untuk menghapuskan rasuah, menghapuskan politik uang, hukumnya adalah wajiblah. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tidak bersetuju dengan kenyataan ini. Sebab dia bercanggah dengan kaedah-kaedah fiqh. Dia bercanggah dengan nas-nas Al-Quranul Karim. Islam memang suruh kita amar ma'ruf nahi mungkar. Saya katakan tadi, salat memang Islam syariatkan salat. Pada masa yang sama Islam utuskan Nabi untuk menjelaskan kaedah bersalat. Memang Allah syariatkan haji. Tapi Allah Subhanahu wa taala utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, suruh Nabi buat haji bersama dengan para sahabat, tunjukkan kepada para sahabat bagaimana cara nak buat haji. Memang Islam syariatkan amar ma'ruf nahi mungkar. Pada masa yang sama Allah jelaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kaedah, tata cara bagaimana cara kita nak amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan sembrono, bukan ikut suka, bukan main gadung, rodok ya, dah. Tak boleh, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Amar ma'ruf nahi mungkar ada prinsip dia. Ada prinsip dia. Nak suruh amar ma'ruf nahi mungkar, kita kena ada ilmu. Satu, nombor satu, sebelum ilmu, kena ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, kita tak boleh hukum. Sebab ikhlas adalah perkara, benda yang terletak dalam hati-hati manusia. Nabi dah tegur sahabat, afala syaqaqta an qalbi. Sahabat Nabi yang cuba menghukum niat seorang lelaki, Nabi tak bagi. Sampai dia bunuh lelaki tersebut, dia kata tak ikhlas, sebut la ilaha illallah. Ikhlas kita tak boleh hukum. Cuma kita seru orang yang nak buat amar ma'ruf nahi mungkar ni ikhlas kerana Allah, bukan kerana kerusi, bukan kerana kedudukan, bukan kerana kuasa, bukan kerana putrajaya. Semacam kita ni orang yang UMNO ni, kata UMNO kan dan sebagainya, nak berjuang ke apa pun biar ikhlas kerana Allah dulu. Satu. Kedua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kena ada ilmu. Nak amar ma'ruf nahi mungkar kena ada ilmu. Kena faham apa yang kita buat, kena faham tindakan kita. Bukan ikut emosi. Sebab itu Islam dia bagikan kepada kita prinsip, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia bercakap benda yang baik ataupun dia diam. Islam tak ajak kita lepas ikut suka. Yang tak ada ilmu ni lah yang duk maki itu dalam video duk ada. Babi polis, sial polis. Ni mana ni perkataan-perkataan macam ni? Adakah perkataan-perkataan yang seperti ini merupakan perkataan-perkataan yang mulia, yang baik? Tuan-tuan dan puan sekalian, kaedah juga menyatakan bahawasanya darul mafasid khairum min jalbil masalih. Nak tahu mana? Menolak sesuatu benda yang buruk lebih baik daripada kita mencapai benda-benda yang baik. Jadi kebarang kalian, bila kita menganjurkan demonstrasi-demonstrasi seperti ini, tuan-tuan dan puan sekalian, kebarang kalian berlaku benda-benda yang mungkar itu ada ke tidak?
Kebarang kalian untuk berlaku rusuhan itu ada ke tidak? Ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi bila ada benda-benda lagu ni tuan-tuan, maka seruan kepada mengelakkan, melarang daripada program-program seperti ini adalah dituntut. Jadi sebab tu kalau kita tengok dan kita lihat sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa ni, penggunaan pendalilan-pendalilan ini, saya kadang-kadang ada orang kata apa dia ni, hampa tengok ni literal, tengok ni dia kena faham secara meluas, kita kena tengok makna dia, maqasid dia dan sebagainya. Ini literal tu tak maksud apa? Literal tu maksudnya tengok ayat tu ambil faham zahir ayat saja. Tengok hadis tu ambil faham zahir hadis saja. Tak tengok secara dalam. Menyelam masuk. Tuan-tuan selam kat mana? Literal, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, literal ni ada mana? Banyak makna dan luas tafsirannya. Antara ciri-ciri literal zahir ni adalah mereka melihat kepada sebahagian nas, meninggal sebahagian nas yang lain. Sama dengan firman Allah di dalam Al-Quran, afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al-Kitab dan kufur kepada sebahagian yang lain? Nak tahu mana ayat-ayat hadis-hadis Nabi contoh tentang menjaga hak-hak jalan? A'tu tariqa haqqaha, hak-hak jalan. Raddus salam, ghaddul basar, kaful adha, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Jawab salam, jaga mata pandangan, hak jalan ni. Kalau orang duduk tepi jalan, dia kena buat benda ni, perintah Nabi SAW. Bukan di BKL tak masuk campur, Mbak Ali. Ini perintah Nabi SAW. Jawab salam, tuan-tuan dan puan-puan. Jaga mata pandangan. Hak pi ni, wallah. Tengok dalam tu, macam-macam. Jenis pakai duk ada. Hak yang menengok ni, Allah macam-macam. Nak pergi cari menantu pun boleh kat tu. Lagi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cuba tengok. Kaful adha, menahan diri dari melakukan kerosakan. Bersih pokoknya, rosak tak rosak benda. Astaghfirullahaladzim. Kalau kita cakap macam ni, tuan-tuan dan puan, ada orang akan kata pula. Dia akan jawab tiap-tiap. Dia kata apa? Hampa, time hampa buat tak apa? Time demonstrasi yang belah kerajaan, UMNO buat tak apa? Yang kami buat semua tak boleh? Ha. Saya katakan, saya semacam saja. Ini pandangan saya, soal kerajaan itu yang tu UMNO kena jawab lah. Saya katakan, demonstrasi ni tak mendatangkan manfaat. Dia menyeru kita bertindak mengikut emosi kita. Demonstrasi tak pernah diajar oleh Nabi SAW untuk menyelesaikan masalah-masalah Islam. Orang yang paling layak berdemonstrasi sebenarnya Nabi. Nabi kita paling teruk ujian dia. Kita nak kata, kita kena uji teruk, kita dini. Tuan-tuan, sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'a. Ya Rasulullah, manusia manakah, siapakah daripada kalangan manusia ini yang paling teruk ditimpakan oleh Allah ujian ke atasnya? Siapa dia? Kata Nabi, al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Para Nabi dulu, mereka ditimpakan dugaan yang takkan sama dengan mana-mana makhluk. Depa dugaan yang Allah timpakan ke atas mereka lebih teruk. Bahkan di penghujung hadis sebut kata Nabi, wabtuliyan nas ala hasabi imanihim. Diuji manusia berdasarkan tahap kekuatan iman dia. Sebab tu kita heran. Ada yang jenis-jenis yang duk beramal dengan agama ni, dengan orang yang kurang beramal dengan agama, kurang. Kita tak beramal, kurang pergi masjid, kurang semayang ni. Orang yang dekat sikit dengan ni, tengok nampak perempuan sikit, dia dugaan dia tu main lain sikit. Beza dengan orang yang jenis tak semayang ni, apa semua duduk tepuk lagi perempuan, kita kata heran, dia tak rasa apa ke? Duduk lawan tepuk lagi tu. Pasal dugaan dia tu lain sikit, diuji berdasarkan tahap keimanan dia. Jadi nak abang bagi yang lebih layak buat demo Nabi dulu. Tapi kenapa Nabi tak buat demo? Dengan umat turun kita buat demo. Tak puas hati kat Abu Jahal. Tak puas hati kat Abu Lahab. Kita turun berdemo, turun ramai-ramai, kita duduk dan bantah. Umat tak buat, Nabi tak buat, Abu Bakar tak buat. Oh ustaz, tu umat keluar ustaz. Umat keluar bagi tahu dia masuk Islam. Tu dia bagi tahu dia masuk Islam. Dia bukan buat demonstrasi. Jadi
dalil-dalil yang digunakan, dalil solat berjamaah itu adalah demonstrasi tiap-tiap hari, dalil pi tiap-tiap tahun haji, demonstrasi tiap-tiap hari. Ini saya kira dalil-dalil yang sangat-sangat tidak relevan dan tidak diberasaskan nas-nas yang kukuh, berasaskan kaedah-kaedah fiqh yang kukuh. Jadi sidang hadirin tuan-tuan, saya umum sama ada UMNO ke UMNO, jangan nak buat benda-benda lagu ni. Jangan berdemo-demo ni, jangan ikut mereka. Mereka demo, kita berkumpul tuan-tuan, kita bagi tazkirah dan ceramah. Kita bagi tazkirah dan ceramah, kita bagi peringatan, kita bagi pentarbihan. Kita buat lagu tu lebih baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, lebih bertepatan dengan petunjuk Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ha? Dia melaratlah tu, dia tanya satu soalannya. Jadi ni, okay, saya pergi ke soalan yang seterusnya. Sini ada, benarkah seperti yang didakwa oleh PAS bahawa UMNO tidak mendukung ajaran Islam sebagai teras kepada pentadbiran Malaysia? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya kira macam ni ya. Tidak ada manusia yang sempurna atas muka bumi. Bila kata tak ada individu yang sempurna, bererti takkan ada masyarakat, takkan ada parti, kelompok, NGO yang sempurna. Takkan ada. Tuan-tuan, masing-masing ada kekurangan. Masing-masing ada kelemahan. Kelemahan dan kekurangan inilah yang perlu dilengkapkan, yang perlu disempurnakan. Saya pergi ceramah dekat mana? Okay. Melaka. Yang ada seorang abang kita tanya pasal, dia kata boleh tak dia tak praktikkan Islam? Melaka. Dia tanya. Dia kata pasal ada orang PAS duk kata kat dia kafir apa semua ni, dia kata boleh tak? Saya pun tak mau nak praktikkan Islam, saya nak cakap kat depa ikut suka. Saya kata tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia macam ni je. Ada orang, alhamdulillah, Allah berikan kepada mereka keinginan kepada agama. Okey? Baik. Allah berikan mereka sikap mempraktikkan Islam dalam beberapa aspek. Dari sudut pakaiannya, okey? Dari sudut salat berjamaahnya, okey? Tapi Allah uji mereka dari sudut lisan dan perkataan mereka dan ideologi mereka. Allah uji mereka dengan lisan mereka yang teruk. Allah uji mereka dengan cara berfikir mereka sehingga keluar perkataan kafir mengkafir, tagutkan orang, fasikkan orang dan sebagainya. Allah uji mereka dengan perkara tersebut. Ada satu kelompok lagi dari sudut penampilan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tidaklah menampakkan islamik sangat. Tidaklah menampakkan islamik sangat, satu. Dari sudut praktik agama, kurang. Kurang tu kelemahanlah tu. Itu kena ambil muhasabah. Tapi dari sudut adab betik bercakap, ada etika. Taklah maki hamun orang, taklah kutuk orang. Jadi dia ada kelebihan kat situ. Jadi kawan ni ada kekurangan yang ni, kawan ni ada kekurangan yang ni, kawan ni ada kelebihan benda ni, kawan ni ada kelebihan benda ni. Alangkah baiknya kalau disatukan, kekurangan itu dapat disempurnakan. Ini masalahnya. Yang kita ada hukum mereka, pakai serban saja maki hamun orang. Yang mereka kata kita, sembang, mayang pun tak. Jadi pimeh-pimeh hang tampak kuku tampak hang. Mana masjid tak pi, solat berjamaah tak pi, apa semua. Jadi semacam tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka yang kurang ni, hampa yang pakai baju elok ni cantik dah, cakap bagi beradab sikit. Jangan nak mudah kafirkan orang, jangan nak mudah fasikkan orang, jangan nak mudah sesatkan orang. Cakap bagi betul, jangan nak bohong. Yang ni pula, dah cakap baik dah. Okey, hang cakap baik dah. Hang beramal sikit dengan Islam. Praktikan Islam dalam kehidupan. Budayakan Islam dalam kehidupan. Tahulah kena. Ini main tak? Dia dapat satu poin kawan tu salah kat mana? Dia rodek, 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 rodek. Kalau dia dapat kawan ni salah kat mana? Dia rodek, rodek. Jadi benda tu tuan-tuan bukan membawa kepada penyelesaian. Bahkan ia akan membawa kepada perpecahan yang berterusan. Yang lagu ni kita tak mau. Jadi untuk PAS, kalau ada orang PAS nak dakwa bahawasanya UMNO ni tidak mendukung ajaran Islam sebagai teras, saya tak setuju sekiranya perkataan ini ditakmimkan, diumumkan secara mutlak. Adakah bererti PAS juga mendukung Islam secara keseluruhan, total, teras? Betul ke dukung Islam secara teras? Ada kekurangannya juga. Nak, kalau nak cakap apa kekurangan, kelemahan ada. Dalam UMNO ada, dalam PAS ada. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Kalau dalam kehidupan kita pada hari ini, kita lihat secara terang, kita kena akui kelemahan yang perlu kita perbaiki. Islam kurang dibudayakan dalam kehidupan. Islam lebih tertumpu kepada majlis-majlis hari-hari kebesaran Islam. Islam tertumpu kepada masjid, ceramah, tazkirah. Bahkan dalam program-program yang dikaitkan dengan ini pun, program dia apa? Oh, nak bagi Islamik macam mana? Bagi dia tazkirah maghrib. Yang ni semua ada. Jadi dilihat Islam tidak dibudayakan. Kita perlu budayakan benda ni, tuan-tuan. Ini kekurangan dan kelemahan kita yang perlu kita atasi. Tengok dalam sana pula. Allah, dia main fitnah syubhat pula. Dia jadi Islam terlebih sampai pergi support Syiah pula. Ha, tak kena lah tu. Panggil main Syiah, buat main lawatan ke negeri, kita buat festival kebangsaan. Naik bulan lima, dia kata nak buat. Panggil Datuk Bandak Qom. No, Datuk Bandak Qom. Main meru ni saya tak tahu pasal apa, cakap buat Syiah. Itu cakap buat Syiah lah tu, tu tanya Allah kau. Panggil Datuk Bandar Qub. Dia berkata, Allah, bukan ada apa, menega ya. Mereka nak ni budaya. Tuan-tuan, bukan kira lagu tu. Nama kata Syiah ni bukan boleh bagi peluang. Syiah jangan bagi peluang. Dengar semua. Bahkan menyatakan secara terbuka, kita akan bertukar-tukar filem animasi. Daripada Iran, kita ada filem animasi Sirah Rasulullah. Hei, boleh percaya ke Sirah Rasulullah karangan Syiah ni? Sumber lain. Hadis-hadis lain. Tak menggunakan sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang kita imani, yang kita percayai. Perkataan-perkataan tentang sahabat Nabi lain, perkataan tentang Abu Bakar lain, tentang Umar lain. Dalam sejarah Syiah, Umar membunuh Fatimah. Kita percaya ke? Mana boleh duduk dekat dengan bapak ni? Tak boleh, tuan-tuan, jangan bagi ruang. Jadi kita tekan. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya dengar feedback yang bagus, yang baik daripada Ketua Pemuda PAS Kelantan, katanya, wallahu alam, saya baru dengar. Saya nak pastikan benda tu dulu. Dia kata, kita akan halang benda ni daripada berlaku. Bagus. Dan itu kekurangan mereka yang perlu diperbaiki. Kekurangan dari sudut ni, memahamkan masyarakat tentang apa itu Islam, tentang apa itu hukum Islam. Yang selama ni daripada berapa belah tahun, puluh tahun, orang kita bila cakap hukum Islam je, syung, dia kena pergi hudud lah. Hukum hakam pasal akidah mana? Hukum hakam pasal ibadah mana? Hukum hakam pasal muamalah mana? Pasal jual beli? Pasal nikah kahwin? Adakah ni semua tak dipraktikkan secara total keseluruhan? Dah dibuat dah yang lain. Cuma ada kekurangan kat mana? Hak ini kita kena mengaku. Kekurangan kat mana? Hudud belum lagi. Kat mana lagi kurang? Kisos belum lagi. Diat belum lagi. Tu pun ada sikit-sikit. Gambaran-gambaran takzir tu ada sikit. Jadi ini ada kekurangan, bukan tak buat total. Tapi dah puluh tahun diterapkan dalam minda masyarakat. Cakap saja hukum Islam, pum, dia kalih pergi cakap pasal hudud. Tak ada benda ni. Kerajaan tak melaksanakan hukum Islam, masyarakat pun faham hudud, tak buat hudud. Yang tu eh. Sedangkan hukum Islam ini sangat luas, tuan-tuan dan puan sekalian, pengertian dan maknanya. Jadi masing-masing ada kelemahan, masing-masing ada kekurangan, dan sewajarnya kita saling lengkap melengkapi, perbetulkan antara satu dengan yang lain untuk mencapai memartabatkan Islam. Wallahu a'lam. Lagi di sini satu lagi, pemimpin orang Islam yang menyokong pemimpin bukan Islam. Apakah tafsiran ulama? Saya kira saya dah jelaskan tadi, semacam saja dengan isu ambiga tuan-tuan dan puan-puan sekalian tadi. Kita Allah sebut dalam Quran jelas kan, ya ayyuhallazina amanu la tattakhudul yahud wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd. Sangat jelas, wahai orang yang iman, jangan kamu jadikan Yahud dengan Nasrani itu awliya, pemimpin-pemimpin kamu, ketua-ketua kamu yang kamu sayang, yang kamu cinta, yang kamu bersiap sedia untuk tolong bantunya. Jangan jadikan mereka tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tapi hakikatnya yang berlaku adalah sebaliknya. Sebab tu kita kena fikirkan bahawasanya Islam, kalau nak ta'awun pun, nak kerjasama pun, kita perlu dominan, kita perlu dominasi, kita perlu majoriti. Kalau sekiranya kita tersepit, kita terpaksa ikut apa yang mereka kata, mereka nak lagu ni, buat lagu ni. Mereka nak lagu tu, buat lagu tu. Lagu tu kita tidak dominan. Dalil-dalil penghujahan seperti tahalluf siasi. Kita tahalluf siasi, kita bahagi kerusi, tak apa. Kita ni tu di Hudaybiyah Nabi pun buat perjanjian dengan ni. Tuan-tuan, di Hudaybiyah Nabi buat perjanjian dalam keadaan umat Islam seluruhnya bersatu. Dan Nabi buat perjanjian di Hudaybiyah atas sebab apa? Pada ketika itu Islam belum ada kekuatan.
Tapi kita ni duk tak duk nak buat perjanjian dalam keadaan umat Islam duk ada berpecah habis. Buatlah. Buatlah perjanjian dengan umat Islam. Sesama Islam. Itu yang sepatutnya kita kedepankan. Ha? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wallahu'alam. Assalamualaikum. Sekarang ni terdapat pihak-pihak ingin memperjuangkan konsep liberal dan plural. Adakah ini sesuai dengan konsep dilaksanakan di negara Malaysia yang mengamalkan demokrasi berperlembagaan? Orang suka tanya soalan ni. Bahkan dalam Facebook semalam ni saya tengok depa duk bertengkar pasal isu kita tak boleh. Kita negara kita berperlembagaan. Jangan bercakap pasal Islam di sini sebab negara kita berperlembagaan. Kita kena tengok perlembagaan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang ni yang saya kira tak berapa nak bijak. Contoh, saya bagi contoh mudah. Pi Italy. Kedai makan tak ada. Kedai makan Islam tak ada. Yang ada kedai makan dia campur dengan arak, campur dengan ni semua macam-macam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Adakah dia tak boleh pi beli? Tak ada, dia tak boleh pi beli air mineral segelas dekat kedai yang jual arak. Dalam keadaan tersebut, boleh tak boleh? Dia kena belilah. Beli kat situ lah. Jadi maknanya, tuan-tuan dan puan sekalian, praktik Islam ni nak abang bagi, kita kena berusaha memaksimumkan sedaya mampu. Yang mana yang kita boleh buat, kita buat. Hak mana yang kita tak boleh buat tu, kita kena tengok adakah dengan kita meninggalkan perkara tersebut menyebabkan haram hukumnya, menyebabkan kita dikategorikan meninggal perkara yang wajib, ataupun dengan meninggalkan perkara tersebut bererti kita baru tinggal benda yang sunat. Hak ni yang kita kena timbang tara. Tengoklah perlembagaan tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apa yang bertepatan dengan Islam, kita kedepankan kerana Islam. Itu tugas dan tanggungjawab kita. Jangan semata-mata kena, jangan tengok pasal Islam, jangan cakap pasal Islam. Dok, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ni orang-orang yang berideologi liberal dengan plural, mereka akan menggunakan perkataan ini. Mereka akan menggunakan dalil perlembagaan yang menunjukkan tak layak untuk kita bercakap tentang Islam dalam negara ni. Tuan-tuan, Islam sebagai agama persekutuan pun ada ramai yang nak cuba duk ni. Ada yang nak tanggalkan daripada dia. Sebenarnya kita kena faham kenyataan dia. Dia bukan bererti tanggalkan buang terus dak. Dia maksud dia tanggalkan nak dibudayakan sebagai ad-din, lebih meluas kata dia. Tapi mungkin saya berpendapat. Saya berpendapat dalam isu dan hal tersebut tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dalam keadaan Islam duduk dalam perlembagaan dah, Islam agama persekutuan, pun masih ramai lagi yang tak membudayakan Islam, apatah lagi kalau buang. Sewajarnya dah duk ada Islam sebagai agama persekutuan, kita jadikan cabaran bagi orang Melayu Islam ni, orang yang beragama Islam ni. Cabaran bagi kita macam mana ni kita nak praktikkan Islam, budayakan Islam, realisasikan Islam dalam kehidupan. Itu yang sepatutnya kita fikirkan. Satu cabaran bagi kita. Orang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang yang benci dan anti kepada Islam, dia nak gugurkan benda tu. Bila dia gugurkan benda tu, dia ada ruang untuk menyebarluaskan ideologi, pandangan dia, doktrin dia, agama dia. Dia pun boleh sebarkan. Ketidakterikatan. Sebab tu dia pun nak gugurkan artikel berapa belah tu? Artikel 14 lah, artikel apa, macam-macam artikel. Saya pun tak ingat dah artikel ni. Kukuk tersilap sebut. Sekejap lagi dia ambil poin tu, dia pergi. Haa, tengok tu, salah sebut. Saya mengaku siap-siap. Saya tak ingat ada artikel berapa. Usaha nak gugurkan. Pasal apa? Pasal nak biar bercakap ikut suka. Biar agama dia berhak mendakwah dan menyebarkan agama yang lain. Sebab tu dalam kita kena pandai. Sebab tu dia kembali kepada pemimpin. Tasarrufur ra'i 'ala ar-ra'iyyati manutun bil maslahah. Disebut dalam kaedah fiqh, tindakan seorang pemimpin itu ke atas rakyatnya terikat dengan kemaslahatan. Dia tengok perlu buat, buat. Tak perlu, tak perlu. Dia lebih tahu kerana dia melihat dengan eagle eye, orang putih kata. Eagle eye ni kira mata pandang yang menyeluruh, tengok semua. Kita ni duk tengok cerok kita ajalah. Tengok kok meru ni memang lagu tu lah. Tapi cuba tengok secara menyeluruh tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia akan melihat dalam konteks, dengan konteks yang lebih meluas. Jadi saya katakan di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, isu liberal plural ni mai daripada zaman Mu'tazilah lagi. Mai daripada 1400 tahun dulu dah keluar benda ni. Mai daripada ideologi Wasil bin Atta. Wasil bin Atta ni anak murid dia Amr ibn Ubaid.
yang mengatakan bahawasanya Al-Imam Syafi'i, minta maaf saya sebutlah, minta maaf saya sebut, Al-Imam Syafi'i itu adalah ulama seluar dalam perempuan. Minta maaf saya sebut. Dia dah sebut dah dulu. Amru ibn Ubaid, murid kepada Wasil ibn Atta'. Pasal apa dia sebut tuan-tuan sekalian? Dia kata Imam Syafi'i ni tak cara tak cakap bab lain. Dia cakap bab haid nipah. Haid nipah dia tak. Dia nak pergi global. Cakap tentang dunia. Terbuka minda. Eropah, UK dan sebagainya. Yang ni pun satu bab lah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi saya pening yang benda ni. Jadi main dia cakap. Dia nak bawa Islam dari sudut pandangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dia nak jadikan seolah-olah barat pula memberi pandangan pendapat tentang Islam. Ada baru-baru ni satu tulisan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Satu tulisan yang menyebut tentang isu purdah. Isu purdah di barat. Isu purdah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia kata tak relevan pada hari ini. Kalau kita nak bercakap lagi tentang isu purdah, pakaian hitam dan sebagainya. Tuan-tuan nak cerita bagi, di barat tu, di Birmingham, nak sebut pun tak arti ni. Birmingham, macam-macam. Payah nak sebut. Tergeliat lidah ni tu cakap, boleh nak ambil, nak pusing balik tu payah. Tak apalah, macam hem-hem tu lah, cerita dalam budak. Tuan-tuan, di sana, ada gerakan Islam antara yang terbesar dan terkuat di sebelah Eropah. Da'wah Ahli Sunnati Wal Jamaah. Isteri-isteri mereka berhijab. Duduk di UK, tak ada masalah pun. Pasal apa tiba-tiba kita berhubung UK, tuan-tuan dan puan sekalian, tiba-tiba kita nak bercakap. Kita tak relevan kita nak bercakap. Tuan-tuan, mereka duduk sana tak ada masalah pun. Tak ada mempraktikan Islam keseluruhannya. Dari sudut etika berpakaian, dari sudut kehidupan, dari sudut membudayakan agama. Tak ada masalah pun. Tiba-tiba kita, tuan-tuan dan puan sekalian, baru pergi duduk komen buat ni. Ini masya-Allah ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan orang-orang yang macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mereka balik dalam negara ni, mereka melakukan huru-hara dalam negara. Kita sepatutnya bercakap tentang orang yang tak tutup aurat, agar mereka tutup aurat. Orang yang dah tutup lengkap dah, purdah pakai cantik dah. Okey, bagi kat depa. Bagus dah. Jangan duk bagi idea supaya tanggalkan purdah tu. Jangan duk bagi idea agar orang timbul persepsi yang tak baik pada orang pakai purdah. La haula wala quwwata illa billah. Dia nak pakai, baguslah dia nak pakai. Dia nak tutup muka dia. Ini dah timbulkan persepsi yang tak baik. Kita timbulkan persepsi yang tak baik tentang orang yang tak menutup aurat. Persepsi dari sudut hukum tu haram. Sepatutnya kita fokus pada benda-benda tu. Jadi kita bimbang ni mai pasal apa ni? Liberal lah ni. Mai liberal. Tak lama dia akan memberi membawa kepada plural tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Membawa kepada semua agama sama. Yang ni lagi bahaya. Membawa kepada boleh membawa kepada kekufuran. Bukan benda kecil. Ini benda yang sangat besar. Jadi saya bimbang tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Khususnya saya minta lah bagi pihak-pihak yang ada suara, boleh bersuara. Ini lagu-lagu orang putih ni teruk sangat. Lagu-lagu orang putih teruk sangat. Baru-baru ni saya terdengar di shopping komplek baru ni lagu apa? Dia sebut damn, damn, damn. Damn ni maksud apa? Celaka. Cuba ada lagu Melayu tengok. Celaka, celaka, celaka. Lepas kah? Tak lepas. Pasti faham hampir lepas lagu orang putih tu. Oh dah, Mak Saleh. Dia nak bagi boleh ke orang putih? Tuan-tuan, tak boleh. Ini adab dan etika akhlak. Kita kena perhati, kita kena tapih. Kita kena lihat, kita kena teliti. Jangan ambil. Sebab benda-benda tu dia jadi siulan budak-budak kecil tu. Bila dia jadi siulan, dia akan membentuk jati diri dia melalui perkara tersebut. Membentuk akhlaknya daripada perkara tersebut. Pasti dia duduk cakap benda tu. Jadi itulah. Saya tak mahu nak panjang sangat. Okay. Saya kira ni cukup lah soalan ni lah di tangan saya ni. Ada juga setengah pihak ingin menegakkan negara Islam ad-din berbanding dengan agama rasminya Islam. Apakah perbezaannya? Yang ni saya kira semacamnya. So cuma saya kira kadang-kadang orang panggil apa, bahasa baku sikit lah, kelakar. Pasal apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Pasal mereka membawa istilah, perkataan tu yang berbeza.
tapi cuba dihuraikan dengan huraian-huraian yang kau ni huraikan cara macam ni. Agama Islam, agama rasmi, agama Islam sebagai ad-din. Memanglah dalam Quran tak ada perkataan agama rasmi, memanglah dalam Al-Quran tak disebut. Macam juga suatu ketika dahulu bila disebut negara Islam, tak ada dalam Quran, tukar menjadi negara kebajikan disebut dalam Al-Quran. Benda tu sebenarnya bagi saya negara Islam adalah negara kebajikan. Negara kebajikan adalah yang sesuai dengan tuntutan Islam itu sendiri. Ciri-ciri negara Islam adalah negara yang berkebajikan. Itu senang saja tafsirannya. Tapi hanya kerana perbezaan istilah ni, masing-masing tangkap poin ni. Tengok ada Islam sebagai agama rasmi. Okey, tak apalah, dia duduk dalam dia bukan dalam agama rasmi, dia agama persekutuan. Dalam perlembagaan. Dah duduk-duduk elok dah. Kita lebih tafsirkan dia sebab dia tak ada tafsiran yang jelas lagi. Tafsirkanlah agama persekutuan tu bererti sebagai ad-din, dibudayakan, dini. Okeylah. Kan senang. Tapi kita nak mengkelai. Kalau dalam pepatah Arab, dia dah sebut. Bila Arab ni pasal dia pun suka berbahasa. Bersyair suka bahasa sendiri. Sampai keluar perkataan sastrawan-sastrawan Arab. La musyahata fil istilah. Tak perlu bertengkar tentang pengistilahan yang digunakan. Sebab macam-macam tafsiran nampak boleh bagi. Kawan ni buat main, nanti kawan ni kata, ad-din tak cukup. Kita kena perkataan lain. Ha. Main dia pula, dia bagi hujah dia pula. Perkataan ni lagi bagus. Kawan ni pula, dah, lani lagi bagus. Yang ni lagi bagus. Ha. Jadi, pengistilahan itu membawa kepada pelbagai tafsiran dan pelbagai andaian. Jadi, terpulanglah tuan-tuan dan puan-puan. Yang penting, inna dina indallahi al-Islam. Islam tu yang paling ada. Wallahu'alam. Sini ada... Pandangan Ustaz, anak muda mudi suka melakukan sesuatu yang mencabar. Apakah dengan merempit menjadi satu keseronokan padanya? Boleh menjadikan ia lebih baik. Maka kita boleh berikan kepada mereka kelapangan dan diberikan kemudahan untuk merempit. Apa pendapat dan situasi bertepatan dengan Islam sebagai ad-din? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita faham. Sekarang ni dia macam istilah tadilah. Istilah perkataan merempit tu sebenarnya digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang tidak baik. Tapi pada hari ini orang cuba mempositifkan istilah tersebut dengan merempit, hampa jangan rempit dekat tengah-tengah jalan macam ni. Nak rempit kami sediakan litar untuk hampa, hampa bawa lah motor. Kalau di Perlis, Datuk Seri Syahidan Kasim, saya ingat berapa tahun dulu dia pernah bawa geng-geng anak-anak muda ni naik motor ni, hak yang exhaust batang pai exhaust nu hak bunyi peng macam-macam jenis bunyi duk ada. Suruh naik dengan mak ayah. Dia pasang litar, semua buat main mak ayah. Buat masuk dalam litar dekat stadium tu pakat pusing dengan mak ayah. Nak mak bawa mak ayah mana boleh buat laju. Ha, apa nak menempit sangat apa main sini. Kita sediakan ruang, buat main mak ayah sekali semua. Depa syok, anak-anak muda syok buat ambil main mak ayah kami. Berani nak ni, nak apa main? Wili. Mana boleh orang ni wili? Mak di belakang tu cubit je noh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya kira artinya di sini maksudnya menyediakan tempat untuk mereka. Saya kira tidak ada masalah kalau ianya dijadikan sebagai satu sukan yang sihat. Satu litar kawasan, depa duduk dalam tu, depa berlumba dalam tu, cukup time sembahyang, buat pergi sembahyang. Ada masa berikan sedikit tazkirah, berikan sedikit peringatan agar dari secara berperingkat dekatkan mereka dengan agama. Depa tuan-tuan dan puan sekalian, fikirlah. Berani tak berani, depa ni dahsyat, berani. Tapi kita heran satu ah. Berani tak berani ni tak dengar lagi anak Melayu kita, tuan-tuan dan puan sekalian, yang boleh lawan Valentino Rossi. Kalau nak ikut cara depa bawa motor, lagi dahsyat pada Valentino Rossi tu. Valentino Rossi belum tentu berani menyelit celah lori, tak berani. Duduk ni lori hak tinggi hak tayar 18 tu. Dia boleh duduk masuk bawah tu sat. Masuk bawah tu sat lori pasal kereta potong mai depan ni view dia masuk. Cium kena bawah tu. Valentino Rossi tak berani rebah cik mati. Tapi dia berani. Keberanian itu perlu digunakan pada tempatnya. Dalam Islam kita ada tempat nak gunakan keberanian. Ketika mana kita memperjuangkan Islam, ketika mana kita amar ma'ruf nahi mungkar, ada keberanian. Keberanian untuk bercakap perkataan-perkataan yang benar. Maksudnya ada hak dan tempat untuk kita manfaatkan dan gunakan keberanian kita. Maka dekatkan mereka dengan kita dari sudut program-program. Kita bukan Islam ni, kita jangan ingat. Kadang-kadang orang kita ni, dia panggil buat ceramah. Dia pun nak sebenarnya kadang-kadang satu salah sangka adalah nak tarik crowd. Dia tarik, target dia nak ramai.
Pasal apa? Pasal nak lawan dengan parti sebelah. Sekejap parti sebelah memek gambar kerusi kosong. Ho. Tak ada orang ramai-ramai ceramah. Tengok tu dah tak laku dan tak relevan lagi. UMNO ke PAS ke, pasal apa? Tak ada orang ramai-ramai. Yang tu pun muka lahir tu. Masuk Facebook pada dia. Sekejap oh dok komen pada muka, pada muka. Tak terdik tu. Orang bukan nak kira takut nak ramai ke kerusi kosong ke apa semua. Yang penting mutiara-mutiara yang dimanfaatkan, yang disampaikan. Walaupun seorang dua ambil manfaat lalu disampaikan kepada orang lain, itulah ilmu yang bermanfaat. Cukup. Ini kira nak tarik kerak, tarik. Kita malam ni laporan. 5 hotel orang ya, lapor 15,000. Tuh penuh. Ramai orang kita malam ni dan sebagainya. Kemudian depan nak bagi seronok lagi, buat main pula dengan ada lagu pula menyanyi. Elok ah pas ceramah bersama dengan lagu pula menyanyi. Panggillah orang main duk berjoget pula, ramai-ramai duk berjoget. Jadi mana impak kesan kepada ceramah? Kadang-kadang kita tak fikir kesan daripada apa yang kita buat. Follow up dia, tindakan kita selanjutnya. Kita perlu rancang tuan-tuan dan puan sekalian. Wallahu a'lam. Dan yang terakhir di sini, persepsi ramai kalangan kita apa dia ni? Wa imma saya sendiri keliru dengan persepsi. Sejauh mana dengan pandangan ustaz? Belah mana parti yang dia mengamalkan persepsi dari kenyataan zahir berpandu Al-Quran dan Al-Hadis? Adakah cam yang apa ni menghalang kita daripada, saya pun tak apa nak jelas dia punya ayat hujung dia ni. Adakah cara yang baik dan berkesan untuk menghalang kita lebih didorong percaya pada persepsi dengan dan daripada realiti? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang ni masalah ni. Tadi saya sebenarnya tadi nak cerita pasal syaitan dengan Adam dalam surah Al-A'raf tadi panjang. Yang mana akhir sekali syaitan bersumpah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, aku sumpah kepada kamu berdua tidaklah aku menyampaikan apa yang aku sampaikan tadi melainkan aku ni hanyalah penasihat. Nampak dia nak convince Adam dan Hawa terima dia. Jadi membentuk satu persepsi. Jadi Adam pada ketika tu bukan bersangkut pada Adam, ini realiti yang berlaku dalam Al-Quran. Pasal pada mendekati dan makan pokok tu, pasal dia terkeliru dengan persepsi yang dibangkitkan oleh syaitan. Apa dia? Tuhan larang, waqala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin. Tuhan kamu tidaklah melarang kamu daripada mendekati pokok ini, wahai Adam, kecuali dia tak mahu jadi malaikat. Tak mahu hampa jadi malaikat dan tak mahu hampa kekal. Aku ni sumpah, aku ni bagi nasihat, bukan ada kepentingan apa pun. Ha, nampak? Jadi dia membentuk persepsi yang tak baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi kita kena berhati-hati dengan persepsi. Cara kita nak selesaikan isu persepsi adalah dengan ilmu, adalah dengan analisa. Cek dulu, jangan sekadar tengok gambar, ha, dia dah. Ha, itu problem dia. Jangan hanya sekadar dengar, oh dengar, dia tunggu. Tuih, percaya. Jangan. Cara nak menyelesaikan isu persepsi dengan ilmu. Kembali kepada firman Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, bila datang kepada kamu berita-berita daripada orang fasik, maka hendaklah kamu tabayyun, kaji, teliti, tabayyun. Dan dalam bacaan yang lain, qiraat yang lain dibaca dengan fatathabbatu. Jadi ulama tafsir bahaskan erti fatathabbatu dengan fatabayyanu lain. Erti fatathabbatu, tathabbut bererti kita pastikan dulu berita tu benar ke tidak. Satu. Kedua, kalau benar, hakikatnya, tengok pada hakikatnya, tabayyun. Contohlah kita katakan, minta maaf kalau siapa-siapa yang ada di sini, Tok Imam. Saya bagi contohnya, adalah kata Tok Imam seorang. Tok Imam ni, dia keluar, tiba-tiba dia pergi pasar dekat Meru sini, Setia Alam ni, Tesco baru. Pakai-pakai kereta keluar, nampak perempuan muda keluar dengan dia daripada kereta. Ha. Perempuan muda keluar dengan dia daripada kereta. Tuan-tuan, jadi tersebar dalam kampung. Ni saya nak cerita bagaimana kita nak praktikan ayat Quran. Bini Tok Imam bila dah kerja rumah. Apa ni, keluar amtina mana ni, bunuh orang muda mana, perempuan mana ni, bunuh. Kerja di rumah, pobek. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, jangan menghukum dulu. Kita kembali pada firman Allah tadi. Dia kata, tathabbatu ataupun tabayyanu. Pertama, pastikan betul tak betul tu imam tu nak kata dengan perempuan. Cek, orang yang melihat ada 87 orang. Oh, memang betul sah-sah tu imam tu nak kata dengan perempuan. Betul. Kedua, tabayyun, pastikan hakikat benda tu. Hakikat maknanya perempuan tu siapa? Rupa-rupanya perempuan tu anak menakan, anak saudara pada tu imam. Nampak?
Jadi dua benda. Hakikat. Jadi jangan hanya kita tengok tu, oh kira betul tak? Tak. Hakikat dia pasal apa? Pasal apa dia pergi tempat tu, kemungkinan dia tersalah masuk. Kemungkinan dia ni, kebarangkalian seperti inilah yang perlu kita ketengahkan sebelum menghukum, sebelum menuduh, sebelum memfitnah dan sebagainya. Islam ajak cukup cantik. Itulah penyelesaian bagi segala persepsi yang berlaku. Duk cakap lu pumbang, tuan-tuan dan puan sekalian. Kaji dan teliti. Cakap pastikan apa yang dia kata betul ke tidak. Kedua, sesuai apa tidak dengan hakikat yang sebenar. Jadi saya kira cukup setakat itu dulu tuan-tuan dan puan sekalian. Perbincangan bicara ilmu kita pada malam ini. Jadi saya tutupi di sini tuan-tuan dan puan sekalian. Dengan pesanan untuk diri saya dan kita semua yang berada di sini, perjuangan kita adalah untuk memartabatkan agama. Ikhlaslah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita clearkan tujuan kita nak mengangkat kedudukan Islam, perjuangan Islam tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pertolongannya kepada kita, menyediakan bala tenteranya untuk kita. Bukan kita ni malaikat turun ke dak, maksudnya bala tentera yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan untuk bersama-sama dengan kita. Kalau tidak ada keikhlasan, kalau tidak ada usaha-usaha untuk memartabatkan Islam, maka perjuangan ini hanyalah sia-sia. Kejayaan mungkin di dunia, di akhirat tidak ada manfaatnya. Saya sudahi di dengan mohon kemaafan sekiranya ada tersalah dan silap, dan begitu juga sekali lagi terima kasih kepada pihak penganjur program kita pada malam ini, Ustaz Azizi, dan juga yang ambil saya Cik Izwan pi ambil sampai di Shah Alam. Dan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.